Jadi kan tulang membuka pintu non, boy pakai putih, kan? Boy langsung sana non. Kalau tak masuk di tangga tebuti. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar. Amin. Hari ini Persatuan Tumpang akan persiapkan delivery lagi Innova Genix TPP Hybrid Modelista warna dark grey. Pesanan dari Tulang Eli. Karena ini baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita akan pastikan kelengkapannya. Sebelum lanjut, ini bantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predisi Matupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000. Dapatkan promo spesial untuk pembelian Toyota baru di bulan Februari 2024. Tonton terus ya! Ini dia Innova Genix TPP Hybrid Modelista warna dark grey pesanan dari Tulang Eli. Kita lihat di depan. Ini grill model terbaru, ada body kit Modelista. Nih, kita akan siapkan, kita akan persiapkan untuk kita serah terimakan ke keluarga Tulang Eli. Ini lampu utama, LED auto, ada lampu sen, ada corner sensor, ada untuk twing. Kita lihat pelaknya ini, pelaknya alloy. Menggunakan cakram depan dan belakang, 5 bawah roda dilengkapi dengan rem ABS pelak ukuran 17 inci. Di sini ada hybrid, menggunakan dua mesin, mesin 2.0 gasolin dan motor listrik yang bekerja sama menghasilkan tenaga yang maksimal. Kaca spion sewara bodi ada lampu sein, menyala, talang air terpasang, pilar pintu berwarna hitam dop, handle sein tarik sewara bodi ada smart entry. Kita lihat di sini door trim kombinasi warna hitam, ini silver, tempat botol minum, speaker, kontrol kaca ke bawah, membuka ke atas penutup, kaca auto, kontrol pintu ada chrome. Di bawah ada apar, ini Modelista, ada power outlet, ini laci, ini sliding bisa diatur, joknya kombinasi warna hitam. Ini sandaran bisa diatur. Kita lihat samping sini. Di sini ada juga ada body kit Modelista. Handle sein tarik sewara bodi. Di sini untuk door trimnya sama, kombinasi warna hitam dan silver. Ini berbahan soft touch. Tempat botol minum, speaker, kontrol kaca. Ini kontrol pintu. Di sini ada child lock protection, kita majukan ke depan. Otomatis ini malfungsi, tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu. Kita naikkan ke atas, baru berfungsi kembali. Ini ada laci, ada gantungan, maksimal 3 kilo. Kontrol A sisi belakang, power outlet, rear entertainment, ini independen. Ada lampu illuminate, ada sunroof, moonroof, AC ada di barisnya. Ada safety belt, ini kursi untuk melipat, kita tekan begini, baru kita geser ke belakang, akses ke baris kita yang lebih gampang. Untuk mentegakkan kembali, kita tinggal tegakkan, dia langsung terlock. Kita lihat lagi, di sisi belakang menggunakan cakram 5 baut roda. Kita lihat di sini, tutup tangki, sebelah kiri pengemudi. Pastikan pembelinya dari Toyota 2000 untuk mendapatkan kaca primer pada Innova Genix. Kita lihat sisi belakang. Ada kijang Innova Genix. Di sisi sana ada V Hybrid. Ada juga bumper Modelista. Ada sensor, kamera, washer belakang, HMOS OLED dan menggunakan sapin antena. Membuka. Kita buka dari sini. Di sini
space-nya lumayan, kunci-kunci bisa kita taruh di sini. Dikunci ada di sini. Ini headers kita buka dulu. Kita lipat yang ini. Headers kita buka. Baru kita buka di sini. Ada dongkrak, ada kunci-kunci, ada power outlet. Ada safety belt di tiap kursinya. Ini ada untuk lampu bagasi. Menutup. Kita tutup dari sini. Di sisi pengemudi sama Henderson tarik. Sewara body ada smart entry di sini. Kita membuka tinggal colok aja tangan. Untuk door trim kombinasi warna hitam dan ini ada silver. Kontrol pintu sisi pengemudi, central lock, kaca semua auto. Lipat spion ke sisi belakang, membuka ke sisi depan, tengah auto folding air, pengaturan kanan, electric mirror berfungsi, ini mengunci kaca samping dan belakang. Pedalnya dua karena ini yang otomatis, membuka satu tangki, membuka kap mesin, ini tilt dan teleskopik. Ini pengaturan duluan, pengaturan sandaran, tekanan angin ban, depan 33, belakang 36 pada muatan penuh. Ini pesanan dari Tulang Eli, dapat harga spesial, dapat promo spesial under restock. Ini kita akan siapkan untuk kita serah terimakan ke keluarga. Ikutin terus. Kita cek ruang mesin dapur pacu daripada Innova Genix TPPI Hybrid Modelista warna dark grey pesanan dari Tulang Eli. Ini mengusung mesin 2000 cc dikombinasi dengan motor listrik yang saling bekerja sama menghasilkan tenaga yang maksimal dan pemakaian bahan bakar yang efisien. Ini membuka kap mesin, setelah kita buka dari depan, intake-nya tinggi, tidak usah khawatir melewati genangan. Saringan hawa di sini, baterai kering. Di belakang sana ada rem ABS anti lock braking system. Di sini untuk air washer, kita kontrol dari sini. Air radiator, minyak rem. Cek oli dari yang kuning, dapat gratis oli dan sucian sampai dengan 50.000 km. Ini cagaknya, kita lipat posisi dia yang putih dan sudah menggunakan peredam panas. Ini dipadu dengan penggerak roda depan sehingga berkendara dengan Innova Genix ini akan sangat lincah. Dengan mesin 2000 cc dipadu dengan motor listrik hybrid yang sangat lincah bekerja sama menghasilkan tenaga yang maksimal dan pemakaian bahan bakar yang efisien. Kita akan cek interior daripada Innova Genix pesanan dari Tulang Eli. Ikutin terus. Kita cek interior daripada Innova Genix TPPI Hybrid Modelista warna grey pesanan dari Tulang Eli. Ini untuk joknya warna hitam, ada sunroof dan moonroof. Ini ada console box, kuncinya mengunci membuka, mengunci sisi atas membuka ke sisi bawah. Ini ada power outlet type C to type C. Ini transmisinya ACPT. Ini ada knock, ada P, ada R, ada N, ada drive, ada S per M. S minus untuk mengurangi speed, S plus menambah speed. Ini handbrake-nya hold, drive mode, AP mode. Ini mode berkendara listrik saja. AC digital dengan fitur auto. Ini lampu hajat. Ini ada Modelista, ini ada power outlet lagi, tidak di bawah. Ini ada sun visor, ini lampu, ini untuk kontrol moonroof, ini kontrol sunroof. Ini di sini ada sun visor lagi, ini steer dan teleskopik.
kita bisa atur maju mundur naik turun. Ini kontrol lampu, kontrol electric mirror, lipat spion sisi belakang, membuka sisi depan, air pengaturan kanan, air pengaturan kiri. Ini untuk menghidupkan, kita injak rem, baru kita start. Ini sudah menyala, ini hybrid ya, ini sudah posisi ready, posisi happy mode. Jadi yang menyala adalah dinamo saja, listrik saja, auto, AC, AC. Ini untuk pengaturan kipas. Ini pengaturan suhu di maksimalnya di 25, minimum di 18 ya. 18 atau low. Oke. Kita tes moonroof ini. Kita tekan ke belakang untuk membuka moonroofnya. Ini sunroof ke belakang juga, membuka, menutup ke depan. Jadi untuk yang V dan Q pakai sunroof dan moonroof. Kita di head unit kita setuju. Ini untuk audio ya, yang kiri bawah dan kanan bawah. Ini say a command. Kita lihat lagi di sini ada Apple CarPlay, Android Auto, Apple CarPlay. Kita bisa cerminkan tampilan daripada Apple kita di head unitnya dengan bantuan aplikasi Apple CarPlay. Android Auto juga sama dengan Android. Miracast tanpa Miracast untuk Android, Auto Link. Di sini di aplikasi ini ada di M Toyota Native Voice Command dan Repeat Card. Kita bisa cek saldo money. Nanti posisi tempelnya di sini. Ini posisi hidup mesinnya ya. Mesin bensin di posisi ready, EV-nya hilang. Oke. Di setting, kita bisa setting mobile connection, language, accessories, about, date and time, display. Kita tes kamera mundur. Oke, ini ada kamera mundur. Ini kita posisi di D. Itu langsung M4 ya ke S. S dia maksimum speed 6. Kita lihat di speedometer lagi, di sisi kiri adalah posisi untuk indikatornya charging, eco dan power. Di tengah untuk kecepatan maksimum 200 km/jam. Sisi kanan atas itu untuk indikator bahan bakar, kanan bawah untuk indikator suhu. Ini washer, satu rumah washer depan, ujungnya washer belakang. Ini untuk lampu, lampu utama LED auto, kita posisikan di auto. Ini untuk posisi gelap, ini dia akan lampunya menyala, posisi terang dia akan mati. Ini jas kaca spion ke belakang mengelipat, di ke depan untuk membuka, di tengah untuk auto folding, electric mirror berfungsi, semua kaca auto, auto naik turun berfungsi. Semua kaca berfungsi. Ini kita akan persiapkan untuk kita serah terimakan ke tulang Eli. Ikutin terus.
Jadi katulang membuka pintu non, boy pakai obudi, kan? Boy langsung sana non. Kalau tak masuk kita ngat obudi. Hela alpat. Dikunci kan? Dikunci, terlipat. Oh nggak pak, semua pakai. Kalau dibuka, terbuka. Terima kasih banyak kepada keluarga Tulang Elisi Lain atas kepercayaannya kepada Predi Simatupang untuk pembelian All New Innova Genix TPP Hybrid Modelista warna grey tahun 2023 sebagai mobil keluarga. Semoga mobil barunya menjadi berkat dan dapat melancarkan aktivitas dan usaha keluarga. Predi tunggu referensinya ya Tulang, sehat dan sukses selalu buat kita. Amin. Untuk info seputar Toyota,